guys, kita akan hunting di pinggir-pinggir lagi. Sepertinya ini, wah, akhirnya telah muter-muter jauh-jauh ketemu juga sama lapak diecast, coy. Ini adalah lapak pertama diecast yang saya ketemu. Halo Om, salam kenal Om. Om siapa namanya Om? Diki. Wah, ini lapaknya memang selalu di sini Om? Iya, tiap minggu kita di sini. Tiap minggu di sini. Wah, berarti kita kalau misalnya teman-teman ini kalau ke lapaknya Om Diki itu kita tepat patokannya di gedung apa ya? Dekat Four Point Sheraton, guys. Benar. Di dekat oke, itu dia Four Point Sheraton dan dekat KFC, pokoknya ke arah Bawaslu sama ke arah Sarina ya. Iya, ke arah Sarina. Itu. Oke, ini lagi Om Diki lagi transaksi nih. Kayaknya nih salah satu diecaster juga. Oh, boleh kenalan Om? Malaysia. From Malaysia. So you are from Malaysia. What is your name, bro? Aslan. Aja, berarti ketemu sama Om Febri nih. Om Febri, ini ada Om Elzan tadi. Si Elzan? Iya. Om Elzan. Oh, Om Elzan lagi cari apa, Om? Tak dapat, tak nampak di sini. Wah, tak nampak di sini di lapaknya Om Diki. Cuci-cuci mata saja. Kalau tempat lain sudah dapat, Om? Ada juga. Oh, sudah dapat. Wah, boleh tahu apa yang diserok hari ini? Belum ada. Ada. Apa, coba lihat di sini, boleh? Oh, boleh. Oke. Oke, tengok-tengok lagi Om Elzan di lapaknya Om Diki. Oke, ini lagi lapaknya Om Diki nih. Wow, menarik sekali, cuy. Halo Om, salam kenal Om. Dari Wells Garage Om. Om siapa? Om Adi. Hadi. Oi, salam kenal Om. Ternyata di sini juga ada item-item loose, guys. Di sini wow, ada Lamborghini. Terus kemudian ini ada Lotus kalau enggak salah. Yes. Ini berapa Om kalau misalnya loose-nya Om? 15.000, guys. Jadi kamu bisa dapat item-item loose yang menarik itu dengan seharga 15.000. Wow, ini kayaknya kamu gak udah pernah nemu lagi nih di ini. Nice, keren lagi. Wow, menarik sekali ini untuk lulus-lulusannya juga. Dan kalau di sebelahan sini, halo Om, salam kenal Om. Lapak siapa Om? Waldi Om. Om Waldi, wah ini dari Wells Garage Om. Dan kita tadi ini sebelahan, berarti Om Waldi, Om Hadi sama Om Diki itu deketan, bro. Jadi kamu bisa kesini, banyak item-item menarik juga di lapangnya. Oh, Port Community Diecast. Ini ada Instagram atau Facebooknya? Untuk Instagram Port Diecast. Port Diecast. Ini ya guys, Port Diecast. Oke, kita lihat di sini, kita akan hunting apa nih guys, item-itemnya Om. Oh ya, jangan lupa nanti guys, nanti kamu datang ke Tomochi Fair tanggal 31 Agustus sampai dengan 1 September di Balai Kartini, guys. Cari kayaknya dari sini yang menarik. Ini lagi cari item-item yang berbau-bau blue card, guys. Ini blue card-nya ini ada Chevy. Terus kemudian ada nih bentuknya aneh-aneh nih. Terus kemudian ada Lightning. Terus ada Shinobi nih. Mantul. Keren, keren, keren. Sama di sini ada item motornya, guys. Menarik banget. Sama ada kapal-kapalannya ini. Kapal-kapalnya keren banget. Ini bentuknya aneh nih, guys. Kapalnya, guys, tuh. Coba lihat kapalnya ya, Om. Wah, ini ada item kapal M3678 nih kodenya. Ini jenisnya adalah X-Racer 2005 tahun produksinya berapa nih guys? Wow, ini tahun 2005 ternyata bagian blue card dia bikin bentuknya pesawat. Ini berapa Om? 50.000. Wah, 50.000 untuk item pesawat seperti ini guys. Ini kayaknya unik guys, karena Hot Wheels itu lebih sering bikin item-item mobil. Ini kita akan serok nih guys. Ini dia, ini kita akan serok item pesawat ini guys.
Oke, ini kita ketemu sama dua sobat diecaster cilik yang sengaja juga hunting diecast sini. Namanya siapa tadi, Dek? Duta. Duta. Ini namanya Duta dan ini namanya Dipo. Kamu lagi nyari apa, Dek? Dia lagi nyari Treasure Hunt. Kan? Nyari Treasure Hunt. Oh, tadi di lapaknya ini belum nemu yang clock. Jadi kalau di Om Diki ada Treasure Hunt juga? Ada, cuma kita taruhnya di rumah. Di takut, rumah lagi nggak dibawa? Nah, karena kartnya nanti takutnya kotor. Kotor, rusak, apalagi kalau kena gerimis atau hujan ya. Transaksi di rumah aja. Transaksi online aja ya, Facebook, Instagram, bisa, atau segala macam ya. Om, ada kartu nama nggak, Om? Nggak ada, saya sih. Oh, nggak ada. Ada kartu nama. Oke, saking menariknya, semua dia bingung mau ngambil apa. Oke, kita lihat, semoga nemu item yang menarik ya. Kita akan, kita juga hunting guys. Selama misalnya si Dipo sama si Diko hunting, kita juga hunting guys. Kita di sini dapat, aduh, ada MBWM udah punya semua nih guys. Wow, menarik banget nih. Menarik juga nih. Ini ada Lamborghini-nya, dia di kategori, oh, ada Lamborghini Revention nih guys. Tapi di seri Blue Car tahun 2010. Nice, keren banget. Wow, ada Lamborghini Revention, ada warna hitam dan warna kuning. Oke, di warna kuning dan juga warna merah. Oke, kita lagi guys di sini. Ini ketemu item, ini itemnya menarik nih guys. Ini jarang banget. Ini adalah item Megan Trophy guys. Tuh, kelihatan ya, Megan Trophy. Wow, Megan Trophy. Ini dari HW All Star, tahun produksi 2011. Anjir nih, keren banget. Ini tamponya menarik guys, warnanya ungu. Yes, tuh kamu lihat ya. Wow, ini bentuknya sporty sekali, ada spoilernya. Nice belakangnya tuh guys. Keren, keren, keren. Nice. Ini berapa, Om? Ini ya? Heeh. Ada trofi ya? Iya. Kalau gak salah kena 60 deh. 60. Uh-huh. Udah pas banget nih, Om. Ya, kurang lah. Piro? 55 dah. Oke, kita dapat 55.000 dari lapaknya Om Diki. Ini termasuk yang langka guys. Karena kalau yang reguler-reguler, kamu bisa nyari hunting di Alfamart, Indomaret. Tapi kalau di lapak-lapakan kayak gini, kamu akan ketemu item-item lawas dan item yang menarik nih guys. Renault Sport HW All Star Megan Trophy. Wuhuy. Murah. Oke. Okay. 55 aja dah. Oke, okay, ini kita serok ya sis. Yes. Oke, sekarang kita ada di lapaknya Om Joko. Wow, lapaknya Om Joko ini ramai banget. Masih sama dengan Om Siart. Halo, Om Joko. Mantul. Laris manis nih kayaknya nih. Gokil, ramai banget lapaknya Om Joko tuh. Udah tinggal dikit ya. Gokil. Nanti kita akan gantian nih sama adik-adik di sini untuk ngeliat di lapaknya Om Joko tuh dia tuh. Wow, adeknya nangis. Adek maunya apa? Maunya diecast. Maunya diecast. Ada bone shaker. Wow, ini gua amankan dulu nih. Oke. Okay. Kita ketemu bone shaker. Om Piro. 20.000 aja ya. Gila emang di lapaknya Om Joko. Mantul. Nih Om pegang dulu. Kita dapat. Oke, kita akan lihat lagi ada apa aja di sini. Di sini juga ada banyak item monster truck untuk beberapa varian, guys. Kita lihat situ ada varian polisi dan juga coba lihat, Om. Ada apa aja, Om, varian ininya? Tunjukin dong, Om.
Bonsaker nih. Ini seri Bonsaker. Terus ini seri polisi. Bisa kurang ya, Mas? 200. Ini untuk dairy delivery. Dapat lo? Belum, 19 okay, sudah pas. Oke, apa Giom? 190 enggak kurang lagi. Yang ini apa? Yang lagi dong. Pilih-pilih enggak? Pilih yang mana? Terus kemudian ada yang seri muscle. No, mantul. Keren-keren. Dan yang terakhir itu lagi dairy delivery. Untuk yang ini. Wah. Kayaknya adanya akan beli Hot Wheel Monster Truck. Oke okay guys, saat ini kita lagi sama diecaster cilik. Namanya siapa, bro? Samanya namanya Rizky dan ayahnya Mas Om siapa nih? Pak Zaidin. Pak Zaidin. Jadi ini ayah dan anak, bajunya kompak banget, warnanya nuansanya kompak ya. Orang ya, orang kayak gitu. Berdua aja toh? Sama ini bunda. Ibu, sama bundanya bertiga dari daerah mana? Dari Pekalongan. Dari Pekalongan khusus untuk ke? Ya, jalan-jalan ke Jakarta sih. Oh, dari Pekalongan khusus untuk jalan-jalan Car Free Day di Jakarta nyari Hot Wheels. Rifki suka banget sama Hot Wheels. Hari ini lagi nyerok apa nih? Coba kita dobrak ini isinya apa aja nih kita. Wow, ini dia nih guys. Tunjukin dong, ini apa nih? Ini apa nih? Bonsaker, coba lihat, tunjukin ke sini. Nah, ini dia yang dibeli. Monster Truck, Bonsaker sama Dodge Dodger. Mantul, terus apa lagi? Oh, ini bonusnya nih. Bonus dari lapaknya Om Joko dikasih bonus, cuy. Dikasih bonus sama Om Joko. Apa tuh? Oh, yang tun. Yang tun. Di rumah udah berapa banyak diecast? Tiga tas isi berapa? 24. Berarti satu tas isi 24 kali 3. Berarti berapa itu? 72 piece ya. Sukanya apa, Rifki? Apa? Yang sedan. Sedan hot car ya. Oh iya, jadi si Rifki ini suka jenis-jenis diecast sedan sport car ya. Oke, jadi jauh-jauh dari Pekalongan tidak menyenyakkan untuk hunting Hot Wheels di Car Free Day Sudirman. Jadi akan balik ke Pekalongan kapan dong? Nanti malam. Nanti malam. Di Pekalongan banyak juga diecast juga. Biasanya hunting di mana? Berarti sama kayak saya muter-muter Alfamart sama Indomaret. Iya. Yeah. Ini diecaster favorit. PX Obis Om Paung nih, salah satu fansnya Om Paung. Mau oh suka nonton YouTube juga sama ya sama Om Paung ya. Yeah. Okay, oh is mantap, terima kasih sudah ditanya sama-sama dan ditunggu videonya di channel sekarang. Oke okay, thank you. Geser para geser mania. Terus kemudian sini ada si Civic. Cuy, Civic cuy. Oh, redline banyak banget nih redline. Oh, redline yang pasti. Bes-bes besi semua. Bes-bes besi semua. Mantul nih mopar ya. Rp115.000. Kita cari nanti. Yang menarik juga di sini ternyata ada karbonator banyak nih, Bang. Ada karbonator. Ada yang warna ungu karbonatornya. Pegang ya, Om. Pegang ya, pinjamlah. Ada karbonator yang warna ungu. Terus kemudian warna kuning. Mantul. Sama warna pink. Tuh, mantul. Satu lagi. Semuanya ada yang banyak nih. Oh, variasi warnanya banyak. Variasinya banyak tuh. Ini biasanya buat apa, Om? Balap atau? Ini biasanya untuk balap sebenarnya bisa, tapi ini juga punya kesimpulan buka kaleng, buka tutup botol. Oh iya, spoilernya ini bisa buat buka tutup botol? Yes, benar nih spoilernya, mantul ya. Serba guna. Ini satu set nih, mantul, aduh. Oke. Okay. Ah. Kita akan lihat lagi sini, ada apanya. Om, lagi seri. Oh,
kita lagi nyari seri Spider-Man, cuman yang belum punya Batman. Batman ini gue lagi nyari seri ini. Oh, ada juga Spider-Man. Oke, ini kayaknya gue belum punya. Yang seri ini gue belum punya nih, guys. Batman The Animated Series. Ini gue ambil ini. Yang lain gue udah punya, Om. Terus kemudian ternyata gue nemu akhirnya yang versi Spider-Man. Nah, ini dia, guys. Tadi kan foto sama... Oh, tadi... Bawa ya. Tadi sama ambil foto dengan Spider-Man ya, guys. Oke, okay, Sobat Dekaster, itu adalah hasil hunting kita dengan Om Syiart bersama teman kecil kita. Siapa Momo. Namanya nih? Momo, guys. Dengan Momo kita dapat 5 atau 6 item tuh, guys. Hari ini kita dapat nih, Om 2. Nih Om 2 tunjukin. Itu apa dulu, Om? Ini ada Bonesaker. Ada Bonesaker. Tunjukin, Om. Satu lagi. Bonesaker-nya pelan-pelan. Animated series dari Batman. Ini Bonesaker-nya. Mantul. Dan kita dapat 3 lagi. Itu dapat item lawas, guys. Itu Megan Trophy. Yes, ini dia Megan Trophy. Terus kemudian kita dapat kapal-kapalan, pesawat-pesawatan, guys. Itu dia. Mantul. Yes, sama yang terakhir yang lagi hits tadi kita foto bareng sama Spider-Man ya. Spider-Man, mantul. Oke, guys, itu dia hunting kita hari ini. Jangan lupa yang belum subscribe, like, share, and comment.